Hai Tribuners, selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Ica dan aku Joy di Selamat Sore Medan. Seperti biasa, pada sore-sore hari ini kami bakalan bawain 3 berita yang paling banyak dibaca sama Tribuners sekalian. Iya, benar sekali Tribuners ya. Gimana hari ini Tribuners? Panas. Oh, hari ini panas ya. Banget. Jadi memang suhu di bumi kita ini lagi panas-panasnya ya. Sampai ada jokes gini Joy. Suhu di bumi panas kayak kita harus pindah lah gitu. Pindah kemana cu? Mars mungkin. Ke Mars. Oh my gosh. Indonesia panas, Indomaret dingin. itu jokes lama. Oke, Tribuners, langsung aja ya kita di berita pertama nih Joy. Ada berita apa nih? Lagi jadi berita pertama kali. Ini lagi naik banget ya Tribuners, tapi aku yakin Tribuners bakalan plot twist karena dia udah sempat viral ya tadi pagi. Jadi Tribuners, ada nih Agung Prabowo, petugas Dinas Perhubungan di Subkota Medan menjadi korban penganiayaan oleh pengendara sepeda motor. Nah, menurut korban, kejadian tersebut terjadi di Simpang 4 Jalan Merak, Kecamatan Medan Sunggal pada Kamis tadi, tanggal 19 Oktober 2023. Nah, kronologinya gini Tribuners, waktu itu Pak Agung melakukan tugas mengatur arus lalu lintas kayak biasa lah ya, nah, kan? Iya, namanya dia juga disukan. Nah, baru pelaku ini menemui, katanya sehari sebelumnya memang para pelaku ini udah sempat terlibat cekcok dengan rekannya yang merupakan anggota di sub juga. Berarti rekan Pak Agung ini ya, mereka terlibat cekcok dengan rekan Pak Agung. Nah, Agung menjelaskan kalau hari ini memang rekannya itu nggak masuk dinas. Namun pelaku menuduh kalau dirinya itu ikut campur sama percekcokan yang terjadi kemarin. Nah, dikatakannya waktu itu pelaku langsung mengeluarkan sebilah pisau dan langsung menodongkannya nih. Ini yang beredar di media sosial. Ya, jadi terekam bapak itu langsung terduduk. Nah, melihat aksi pelaku, ya Pak Agung ini pun ketakutan dan mencoba berupaya melarikan diri. Naas, waktu melarikan diri, dia tersandung dan jatuh. Kemudian pelaku langsung menendang wajahnya dan kemudian pergi dari lokasi bersama dengan temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor. Nah, lebih lanjut Pak Agung menuturkan setelah kejadian itu dirinya langsung mendatangi Polsek Sunggal untuk membuat laporan pengaduan. Okay. Tak lama pun polisi menangkap satu orang pelaku. Sebelumnya aksi penganiayaan ini pun sempat terekam kamera amatir milik warga yang melintas di lokasi kejadian dan beredar luas di media sosial yang mana tahu Tribuner sudah lihat. Nah, dari amatan Tribun Medan, awalnya korban ini terlihat seperti mengatur arus lalu lintas. Nah, baru datanglah nih orang berboncengan kan melintas dari depan Pak Agung. Baru salah satu dari mereka itu turun dan berjalan ke arah Pak Agung. Pria yang mengenakan kaos hitam ini, dia pakai penutup wajah juga, mungkin ini buff ya, langsung menghajar Pak Agung sampai terjatuh. Setelah dihajar, korban yang memakai baju dinasnya langsung terduduk di pinggir jalan dan pelaku pun pergi menggunakan sepeda motor. Jadi begitu didatangi sama yang bertopeng ini, sama yang punya penutup ini, di dalam rekaman itu Pak Agung ini udah langsung terduduk. Nah, baru gak lama dari situ tersorot juga ya, ada seseorang memakai pakaian dinas TNI AD menghampiri korban yang terduduk di pinggir jalan. Oke Tribuners, sebelum kita nengok videonya di Tribuners ya, jangan lupa di tap-tap layarnya nih, karena yang rame nih ada 290-an. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya sama kita nih, kita berdua atau sama reporter kita nanti, boleh sekali. Nah, di luar 3 berita kita juga boleh-boleh aja tanyakin aja ya Tribuners, biar ada interaksi. Nah, untuk kelengkapan informasinya, kita ada video nih, kita tonton dulu video yang berikut ini. Nggak boleh gitu, kenapa ini? Bawa pisau dia Pak, bawa pisau. Ini ada videonya nih. Bilang kan ada videonya ini, bilang. Ini ada videonya nih Pak. Ini ada ya? Ada jenis kali Pak. Ada jenis kali. Setelah buat laporan nih Bang, gimana harapan kita nih Bang? Ya, kita cuma hukum aja Pak. Tetap ingin melanjutkan proses hukum ya Bang? Ya, kita memang nggak ada hukum. Karena nggak mungkin main hakim. Kira-kira kalau misalnya pelaku nih Bang, ada etikat baik mau minta maaf atau apa, menempuh jalur perdamaian? Itu cuma nggak Bang ya,
kita kan memang lagi pada dinas bang, kan bekerja. Kita juga menyebut institusi bang. Ini kita yang melapor juga lah sama pimpinan kita Pak Kadis gitu kan, kita pendapatnya gitu. Dari kantor abang responnya gimana bang? Ya, setelah melapor aja, Pak Kadis langsung ke pos itu kan, pendampingnya lah. Menolak untuk damelan nih bang As jauh nih ya? Iya, kita pun belum seperti itu bang, kabar belum tahu bang. Kita masih perobatan bang, fokus perobatan lah. Apa aja bang yang luka kita bang? Pipi bang, ini terjatuh, pinggang cedera. Nah tadi dikosok pulangnya geser. Pulangnya geser? Katanya, geser. Pinggang ya? Pinggang. Tapi dengan senjata tajam tuh nggak sempat dilukainya, bang? Tidak, cuma dia megang senjata tajam. Karena ada rekaman. Oke, itu penjelasan dari Bapak Agung ya. Ada juga dari tadi korban. Lukanya di tangan, di pipi, pinggang, ya. Oke, Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya kita udah terhubung dengan reporter kita, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore, Bang Alfiansyah. Oke, Bang, ini kan tadi berita yang beredar kalau Pak Agung ini ditikam ya, ternyata tidak ditikam. Nah, lalu pisau yang dibawa oleh pelaku ini, Bang, itu apakah hanya ancaman kepada korban atau bagaimana, Bang? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu mengenai kronologinya. Ya, baik, Joy dan Ica. Ya, memang tadi pagi itu ya sempat heboh ya di media sosial juga, ada seorang petugas dinas perhubungan itu dianiaya oleh seorang pria. Nah, tadi kita sempat mendatangi rumah dari si korban ini yang merupakan petugas dari dinas perhubungan ini. Dia tuh menceritakan kronologis kejadian penganiayaan ini, di mana bermula ketika tadi pagi sekitar pukul 8 dia ini mengatur lalu lintas di Jalan Merak. Oke. Nah, tiba-tiba di sana ada dua orang pria yang mengenakan sepeda motor itu tiba-tiba berhenti dan memanggil si korban ini. Nah, si korban ini pun datang. Nah, si pelaku ini menanyakan di mana keberadaan rekan dari si korban ini, di mana sehari sebelumnya sempat si pelaku ini sempat terjadi percekcokan begitu dengan si teman si korban ini. Nah, ketika itu si korban ini mengatakan bahwa saya rekannya itu tidak datang hari ini atau pagi tadi karena tidak piket begitu. Nah, di sana si pelaku ini kemudian mengatakan bahwasanya si korban ini pun turut terlibat begitu ketika percekcokan kemarin. Namun si korban ini membantah. Kemudian si pelaku ini turun dari sepeda motornya dan langsung mengeluarkan sebilah pisau begitu ke arah si korban. Kemudian korban karena melihat si pelaku ini sudah membawa pisau, dia berupaya melarikan diri, namun tersandung dan dia jatuh gitu. Kemudian si pelaku ini langsung menendang bagian wajah dari si korban ini. Lalu si pelaku ini langsung meninggalkan korban di lokasi dan beberapa saat setelah kejadian si korban ini langsung membuat laporan ke Polsek Sunggal. Tak lama polisi langsung mengamankan satu orang pelaku yang saat itu yang mengendarai sepeda motor. Sementara pelaku utamanya ini yang terlibat penganiayaan langsung dengan korban ini masih dilakukan pencarian sama pihak polisian. Begitu. Nah, apakah dari tersangka yang udah diamankan dan yang pelaku yang udah diamankan dan yang belum bang, yang masih dicari ini mempunyai hubungan bang? Ya, mereka ini kan dua orang begitu naik sepeda motor. Berboncengan. Teman lah mereka ini berboncengan karena si pelaku yang menganiaya si korban ini itu duduk di belakang yang dibonceng, dia itu yang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Sementara yang pelaku yang ditangkap sama polisi ini itu dia yang mengendarai sepeda motor. Karena di dalam video memang wajah dari si pengendara motor ini yang terlihat jelas. Sementara si pelaku utama ini yang menganiaya korban itu memakai penutup wajah. Gitu. Okay.
Baik Bang, mengenai insiden penganiayaan yang menimpa Bapak Agung ini, apakah ada saksi mata yang melihat ketika pelaku memukul korban? Ya, kalau saksi mata kemungkinan ada ya. Polisi kan ketika menetapkan seorang tersangka itu berdasarkan dua alat bukti dan juga keterangan dari lebih dari satu orang saksi. Okay. Nah, selain si korban ini dijadikan saksi, warga di sana yang melihat aksi itu juga dijadikan saksi oleh pihak kepolisian gitu. Oke, Bang, kira-kira apa nih hukuman yang disangkakan kepalaku? Ya, untuk hukumannya itu belum diketahui secara pasti ya. Okay. Kemungkinan itu hukumannya ya, dia itu masuk ke undang-undang kekerasan begitu. Okay. Namun belum ditetapkan oleh polisi juga terkait pasalnya karena pelaku utamanya ini belum ditangkap begitu. Belum ditangkap, tapi apakah polisi sudah mengantongi identitas dari pelaku utama, Bang? Ya, untuk identitas menurut keterangan kasat barusan yang kita wawancarai, dia sudah mengantongi identitas dari si pelaku utama ini berinisial R. Oke, okay, karena kan teman kan mereka, harusnya lebih gampang ya. Nah, untuk korban bagaimana Bang sekarang kondisinya? Ya, kondisi korban tadi ketika kita datangi rumahnya itu kondisinya mengaku sakit di bagian pinggang dan sudah dibawa kusuk begitu dan ada luka di bagian tangannya akibat terjatuh begitu. Oke, baik. Terima kasih informasinya Bang Alfiansyah. Kami menunggu update terbaru dari kasus ini ya Bang Alfiansyah. Selamat sore Bang Alfiansyah. Selamat beraktivitas kembali. Ya, selamat sore Ica dan Joy. Di Polrestabes itu kayaknya ya. Masih meliput baik-baik. Iya. Hah, kasian ya sebenarnya ya Pak Disupnya ya. Pastinya juga sebenarnya dia stres tuh lagi di tengah kemacetan. Ya macet. Gitu. Dan ini ya Tribun harus hati-hati loh sama berita-berita hoax. Jadi bacanya di Tribun Medan yang udah teraktual, terupdate dan terpercaya. Karena memang isu yang beredar kalau Bapak ini ditikam ya memang dia jatuh gitu Risha. Memang ada pisau ya, dan berarti iya, juga ditikam gitu. Iya, kan. Tapi kenapa? Nah, seperti itu ya Tribuners, untungnya kalian menonton Tribun Medan. Oke, kita langsung move berita kedua. Jadi apa tuh Risha? Waduh, ada banyak komen. Banyak koboi bergentangan nih. Bergentayangan enggak sih? Tapi memang aku banyak baca komen-komen kan mengenai yang aksi Bapak Agung ini di aniaya. Kayak ginilah medannya, dibilang seperti itu. Malam begal, ya. Siang ditikam, belum lagi dicuri, dibilang kayak gitu. Ya ampun, sebenarnya Medan gak seburuk itu loh Tribuners, yakin lah. Makanannya enak-enak di Medan. Oh, makanan lah ya larinya. Yeah. Oke, di berita kedua nih Joy, ada yang viral juga nih. Ada 3 siswi di SMA Negeri 1 Stabat. Yang Iya, yang mereka itu pelaku pembulian. Korbannya itu berinisial A yang tak lain adalah kawan sekelasnya. Jadi mereka membuli kawan sekelasnya sendiri. Nah, jadi ketiga pelaku ini dikeluarin akhirnya dari sekolah. Berarti permintaan dari keluarga korban itu dikabulin ya. Karena sanksi lah itu. Iya, karena keluarga korban tuh mintanya nih ketiga pelaku ini dipindahin lah dari sekolah itu. Nah, identitas ketiga siswi itu Tribuners berinisial BNQ, baru ada FDM dan juga MS, yang duduk di kelas 12 IPS. Aduh, udah mau selesai. Iya. Sayang kali ya. Nah, hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Stabat, ada Nano Prihatin, saat kembali menggelar pertemuan antara orang tua korban dan pelaku di sekolah. Nah, hasil putusan rapatnya itu berkenaan dengan peristiwa bullying atau perundungan yang terjadi pada tanggal 13 Oktober kemarin. Pihak korban, dalam hal ini orang tua siswa yang dibully, memohon kepada pihak pelaku, dalam hal ini para orang tua siswi yang membully, dan pihak sekolah SMA Negeri 1 Stabat, agar para siswi yang melakukan pembulian itu dikeluarkan atau dipindahkanlah dari SMA Negeri 1. Nah, kemudian pihak korban, dalam hal ini orang tua korban bully, dan pihak pelaku orang tua siswi yang membully, tidak akan melakukan penuntutan apapun secara hukum kepada pelaku. Jadi mereka nggak akan melanjutkan ini ke ranah hukum lah, tapi dikeluarin aja dari sekolah gitu. Nah, pihak korban berjanji akan berusaha meminta kepada seluruh keluarga untuk menghentikan membuat berita nih terkait masalah bully yang dilakukan oleh pelaku di berbagai media. Sementara itu, Ketua Komite SMA Negeri 1 Stabat,
Afrizal Khan mengatakan ini merupakan solusi terakhir nih yang diambil pihak sekolah untuk melakukan beberapa kali pertemuan dan rapat sekolah. Soal kepindahan, Afrizal menambahkan masih dijajaki pihak sekolah SMA Negeri 1 Setabat. Oke, jadi dikabarkan sebelumnya, Tribuners, korban berinisial A diganggu atau dibuli dengan cara diolok-olok para pelaku. Salah satunya jilbab korban yang sudah bagus diperbaiki ditarik lagi oleh salah satu pelaku bullying berinisial BNQ. Ironisnya, BNQ diduga sudah sering membuli korban. Dan disebut-sebut terduga pelaku merupakan keponakan anggota DPRD Langkat berinisial E. Parahnya lagi, dalam video yang beredar, BNQ menyentuh atau memegang daerah sensitif perempuan di bagian dada. Padahal BNQ dengan korban berjenis kelamin yang sama, yaitu perempuan. Waduh, sama-sama perempuan ya ini ya. Nah, aksi bully tersebut diduga direkam oleh FDM yang kemudian disebarluaskan ke media sosial dan akhirnya beredar dan viral. Tak hanya itu, FDM juga berstatus anak aparat kepolisian. Nah, jadi ada dua anak anggota ini ya. Nah, meski ada pelajar lain saat aksi bully terjadi, tapi tak ada seorang pun yang melerai hingga mencegahnya. Alhasil, aksi bully terhadap korban terus diterimanya. Hingga akhirnya orang tua korban mengetahui peristiwa yang membuat malu anaknya. Video viral ini juga sudah diketahui oleh sejumlah guru di lingkungan sekolah menengah atas ya, SMA Negeri 1 di SMA Negeri di Kabupaten Langkat. Diketahui aksi bully itu terjadi tuh di ruangan kelas lagi. Aduh. Usai jam mengajar guru pada Jumat kemarin, orang tua korban berinisial W sendiri menyebut aksi bully yang menimpa anaknya diketahui pada siang harinya setelah mendengar keterangan dari teman korban. Nah, jadi kayaknya dia gak langsung ngadu gitu deh ya ke orang tuanya. W tak habis pikir melihat tingkah laku anak-anak zaman sekarang. W menambahkan orang tua beserta anak-anak yang melakukan bully terhadap anaknya juga sudah datang ke rumahnya untuk minta maaf mungkin ya. Ya, udah ada lah itikad baiknya. Mungkin itu juga menjadi salah satu alasan dari orang tua atau keluarga korban gak melanjutkan ini ke ranah hukum kali ya. Nah, tapi sebelum kita bincang-bincang ke reporter ini, wow, ada yang komen ini. Apa tuh? Bilang apa? Gimana ini? Katanya ini di Langkat, Bang, beritanya. Iya, terus kejadiannya yang di Langkat, Bang. Iya, ada yang komen lagi, kakak ini cantik banget dah. Waduh, makasih. Terima kasih orang baik. Oke, jadi sebelum kita bincang-bincang nih sama reporter kita, ada video nih. Kita tonton dulu video yang berikut ini. Pandangan yang umum saja. Kita kan ada si Abang Yudi sama si Bapak Udin. Kan mereka tidak tahu kita ceritakan sini kan. Takutnya nanti mereka silaturahim kita jadi betul terjadi dengan baik. Saya yakin besok Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ketua Komite, saya sangat setuju sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Komite sekali. Itu sangat menenangkan dari sebelah saya. Terima kasih sekali atas keinginan Bapak untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Juga karena kita berpikir masa depan anak-anak tadi, yang saya ambil memang betul. Saya mendidik anak-anak juga berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ada aksi, ada reaksi. Nah, itu yang saya tanamkan. Ya inilah, apapun bagaimana, ya sudah. Yang penting kan semuanya masih bisa berjalan. Jangan kita perkeruh. Iya. Nah, itu. Sekali lagi saya terima kasih sekali kepada pihak keluarga Aisyah yang telah bisa memaafkan kami dengan komitmen kami seperti yang dibacakan tadi. Kami sangat terima dan atas kerelaan dari keluarga Aisyah, ya saya sangat berterima kasih sekali karena tujuan ini. Bapak-bapak bukan untuk yang enggak, karena sebagai contoh agar tidak terjadi ke depan lagi di sekolah-sekolah di Kabupaten Langkat ini juga ya gitu. Nah, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas nama keluarga kami yang berselisih ini, agar ke depannya kita lebih baik menjadi keluarga, menjadi saudara. Ya, hidup ini perjuangan kan. Emang kalau nggak ada masalah ya bukan hidup namanya. Oke, ya itu dia ya, ini ada yang komen nih Joy. Jangan apa toh? Dari pertama nih, dari ikan bakar colo. Dia komen emot ketawa. Ada yang lucu kah? Kita lucu.
Terus ini dari Halomoan, maju terus Medan. Yap, Bang Halomoan juga maju terus pantang mundur. Maju terus Bang Halomoan. Oke, untuk menjawab segala teka-teki kita nih mengenai kasus ini, kita udah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Anil. Halo Bang Anil, selamat sore. Halo Bang Anil, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Ica dan Pak Joy. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, sangat terpancar dari auranya ya. Oke Bang, sebelum kita membahas tentang kasus ini, gimana Bang kondisi korban, dari korban sekarang? Apakah dia masih trauma kah atau gimana? Ya, seperti yang kita beritakan memang beberapa hari yang lalu, kondisi korban dari mulai kejadian hingga pada hari ini memang tentunya pasti masih mengalami trauma dan memang masih dalam proses pendampingan psikologi seperti itu, psikolog seperti itu Kak Icaret, Kak Joy. Namun demikian proses tetap berlanjut di SMA Negeri 1 Tabar, di mana memang pada hari ini itu pertemuan kedua. Jadi sebenarnya ini video yang kita tampilkan pada saat ini itu adalah pertemuan kedua antara orang tua korban, pelaku, pihak sekolah, komite sekolah. Bahkan pada pertemuan pertama sendiri itu hadir juga itu ada kepala cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Binjai Langkat yang telah mengatensi ya atau mengatensi kasus ini, karena memang kasus ini sendiri itu viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Oke, jadi apakah si korban sudah kembali bersekolah Bang? Sejauh ini belum Kak. Mungkin dalam beberapa hari ke depan ada kemungkinan ya, kalau memang sudah baik psikologinya mungkin bisa, kemungkinan sudah bisa bersekolah, karena memang sampai saat ini korban masih trauma dan merasa malu sebenarnya kepada teman-teman sekelasnya. Karena memang video video pembulian itu sudah pernah beredar di media sosial dengan cepatnya seperti itu Pak. Namun pada hari ini sendiri tiga orang pelaku itu sudah dikeluarkan oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Tabat. Mengingat pelaku dikeluarkan atau dipindahkan ke sekolah yang lain ini mengingat permohonan dari keluarga korban yang memang dari awal meminta para pelaku untuk dikeluarkan seperti itu. Okay. Jadi hari ini Baik Bang, udah berapa lama sih korban ini dirundung oleh teman-temannya Bang? Sejak kapan lah nih perundungan dilakukan? Baik, informasi yang kita terima memang seperti yang disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Binjai Wilayah 2 Binjai Langkat pada saat pertemuan pertama, bahwasannya memang terkhusus ya untuk ketiga pelaku ini ternyata itu satu SMP dengan korban. Jadi muncul dugaan memang di tengah masyarakat bisa jadi persoalan pembulian ini sudah berlangsung lama seperti itu Pak Ica dan Kak Joy, seperti itu. Jadi itulah yang mungkin menjadi atensi juga dari pihak sekolah, mengingat seperti yang disampaikan oleh komite sekolah ya, ini merupakan solusi yang terakhir supaya tidak terjadi lagi nantinya trauma sindrom terhadap korban seperti itu, sehingga pihak sekolah, komite maupun dari kantor cabang dinas pendidikan mengambil keputusan untuk mengeluarkan ketiga pelaku. Dan ini juga sudah sudah disetujui oleh ketiga pelaku. Karena memang seperti yang kita terima bahwasanya dua dari tiga pelaku itu merupakan anak pejabat. Satunya dari personil kepolisian Polres Langkat, seperti yang saat ini ada di video kita, itu merupakan subordinat yang menjabat sebagai kerja wali Satuan Samapta Polres Langkat seperti itu. Jadi memang dia sendiri sudah ikhlas ya, atau terima bahwasanya anaknya dikeluarkan dari SMA Negeri 1 ataupun dipindahkan, karena memang mengingat itu tadi mereka sudah kelas 3 SMA, karena memang dalam beberapa waktu ke depan atau beberapa bulan ke depan mereka sudah melakukan ujian nasional kan, seperti itu. Sehingga itu yang menjadi pertimbangan sehingga dikeluarkan dan dipindahkan nantinya ke SMA. Kita belum mendapat pasti apakah nantinya akan di negeri juga ataupun di swasta seperti itu. Meski demikian, iya Bang, pihak sekolah sendiri sampai saat ini memang terus akan berkoordinasi nantinya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat ataupun kepala cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Binjai Langkat seperti itu Kak Jordan, Kak Ica. Baik Bang, mengenai
kepribadian korban ini Bang, atau pergaulan korban di ruang kelasnya, di sekolahnya, apakah teman-temannya ini Bang lumrah melihat korban ini dibully? Ada nggak istilahnya percakapan atau interogasi mengenai bagaimana sebenarnya keseharian korban di ruang kelasnya Bang? Baik, jadi memang kita mohon maaf sebelumnya atau korban ini memang memiliki keterbatasan karena usianya sendiri itu di kelas 3 SMA ini sudah 22 tahun. Dan memang korban apa memiliki macam kalau dibilang kesulitan berbicara tapi tidak bisa juga, namun tidak pasti seperti itu kan. Jadi mungkin inilah yang diduga menjadi pemicu pelaku-pelaku ini kerap melakukan perundungan atau bullying terhadap korban. Ini dia lebih seenaknya melakukan perundungan karena ada apa ya, keterbatasan dari teman-teman. Nah, apakah teman-teman yang lainnya nih Bang, pada mungkin mereka udah biasa kali ya melihat si korban ini dibully. Nah, pernah nggak sih teman-temannya itu kayak, "Udahlah, kasihan lo we," gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Karena memang seperti yang diceritakan sebelumnya bahkan waktu pas saat proses pembulian itu ya kita perhatikan sendiri ya, tidak ada teman-teman yang peduli bahkan tindakan dari ketika pelaku ini, bahkan kayaknya memang sudah biasa seperti itu sehingga lumrah, ya? tidak ada yang namanya lerai lah ya, jangan pelaku ini melakukan tindakannya lagi, sepertinya tidak ada seperti itu sehingga ini kayaknya sudah terjadi. Oke, okay, Bang Anil, tampaknya kan ini pembulian ini diproses karena viral. Nah, apakah sebelum viral pihak sekolah itu mengetahui kalau misalnya ini, karena kan dia sudah sering ya dibulinya, pihak sekolah itu mengetahui atau pernah menegur tapi si pelaku masih terus berbuat, atau karena viral ini makanya diproses? Jadi mohon maaf, jadi memang sebenarnya ini bermula dari viralnya video itu sehingga pihak sekolah baru mengetahuinya seperti itu kak. Oh, jadi kalau video itu tahu, ya? Benar, jadi kalau tidak ada video yang beredar itu mungkin pembulian ini masih terus terjadi sampai dugaan pembulian itu masih terjadi sampai saat ini. Oke, Bang, tiga pelaku telah dikeluarkan ya dari sekolah. Nah, bagaimana nasibnya Bang, apakah mereka ini sudah menemukan sekolah baru kah, atau memang ada rekomendasi dari pihak SMA Negeri 1-nya? Ya, sejauh ini seperti yang disampaikan komite sekolah ya, Kak. Saat ini pihak sekolah sendiri masih melakukan membantu atau melakukan di mana nanti para pelaku ini akan ditempatkan gitu Kak. Jadi nanti ini akan dikomunikasikan lagi dengan dinas pendidikan setempat maupun dari kantor cabang dinas pendidikan wilayah di Binjilangkan. Nah, semoga dari yang disampaikan oleh komite sekolah barunya nanti ketiga para pelaku ini agar menerima seperti itu. Jadi nanti bahaslah Kak di mana nanti ketiga pelaku akan ditindakkan seperti itu. Baik. Berarti Bang Anil, ini menjadi pemberitaan terakhir ya mengenai kasus pembulian di SMA Negeri di Langkat ini ya Bang? Ya, sejauh ini itu mungkin nanti kita akan tetap memonitor bagaimana nanti perkembangan juga terkait apakah nantinya ketiga pelaku ini disekolahkan atau pindah sekolah di sekolah negeri juga ataupun di swasta. Nanti kita akan coba memfollow up lagi kasus ini ke dinas cabang pendidikan wilayah 2 di Langkat maupun dari SMA Negeri satu sahabat sendiri seperti itu Pak Jai Kaisen. Oke, terima kasih banyak Bang Anil ya, penjelasan yang sangat lengkap, detail lengkap dan akurat ya, benar, dapat dipercaya. Oke, terima kasih banyak Bang Anil atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Kak Ica dan Kak Joy. Aduh, miris ya sebenarnya kalau kita melihat pembulian ini, karena belakangan ini juga banyak ya beberapa kasus lah ada perundungan di sekolahan. Aduh, masalah yang kayak gini. Tapi Ica pernah nggak sih melihat orang dibully satu kelas gitu? Pernah.
pernah. Temanku. Dan kayak apa, karena kadang gini loh, kadang pelakunya ini mungkin dikenal sebagai anak populer, terus cantik atau ganteng, lucu. Jadi hal-hal yang dilakukan itu dianggap lazim, biasa. Padahal kalau kita menilik dari korban, pasti dia gak senang. Ya gak ada sakit, dong yang senang digituin. Maksudnya melihat teman-teman yang diam juga, kalian gak tahu. Gak ada gitu yang berpihak gitu ke aku, gimana rasanya gitu ya kan Tribuners. Tapi ya semoga aja kasus-kasus kayak gini berkurang ya. Iya. Berkurang di kalangan pelajar, karena kayak sayang loh, ini udah kelas 3 nih, salah satu contohnya ini ya, udah kelas 3 yang ngaturnya belajar aja lah bagus-bagus, udah mau ujian loh kau gitu kan, ini harus pindah sekolah lagi. Semester 5 berarti ya sekarang ini ya, iya semester ganjil sekarang, semester 5. Menurut biasanya ya Tribuners, di semester 5 ini udah mulai les. Bukan, jadi sekolah ujian, itu real. Mendaftarkan nama-namanya ini siswa kredibel atau tidak, itu di semester 5. Dan udah masuk UTS kan, dan dia keluar. Makanya tadi katanya ini sulit. Ya tapi semoga aja ya kan, channelnya kuat. Tadi pihak sekolah juga mau membantu, ya kan ya. Baik sekali loh sekolahnya. Dan semoga aja ini jadi pelajaran berharga nih buat ketiga pelaku ya. Jangan, mungkin jangan seperti itu lagi, kayak gitu lagi. Jangan semena-mena. Ya semoga juga korban bisa segera pulih ya. Dan dia kuat nih menghadapi, aduh sorry, menghadapi ujian yang bentar lagi bakalan dihadapi. Oke, kita ke berita terakhir nih. Ada apa nih coy? Ini Amarzoni sama Iris Bella. Jadi kan viral Tribuners, pertemuan Amarzoni sama Iris Bella ini di acara kajian Umi Pipik, namun tak saling bertegur sapa. Jadi Amarzoni ini udah keluar dari penjara Risha. Nah, momen pertemuan itu terjadi setelah Amarzoni resmi bebas dari kasus narkoba yang membuatnya harus menjalani hukuman 7 bulan penjara gitu ya Tribuners. Waktu Iris Bella melahirkan, Amarzoni udah di penjara. Sepengingatan Ica, aku lupa deh, tapi kayaknya udah kan. Iya, seingat aku juga, soalnya dia melahirkan sendiri kan. Jadi seorang psikolog Nur Cahayati mengungkapkan alasan pasangan yang sudah dikaruniai dua anak ini memilih untuk saling diam saat ini. Ya, dikutip dari YouTube Cumi-Cumi, pada Kamis 19 Oktober 2023, Nur Cahayati menyebut kemungkinan kini Amar dan Bella berusaha fokus pada hidup masing-masing. Wah, kenapa ya? Sehingga keduanya tampak tak mau semakin meruncingkan masalah yang harus dihadapi. Nah, dikatakannya hal itu dilakukan demi kebaikan bagi keduanya. Nah, terlebih ini Nur Cahayati menilai masih ada keinginan antara keduanya untuk saling mempertahankan rumah tangga. Okay, karena mungkin kata Nur Cahayati ada masa-masa introspeksi diri yang sudah dilewati Amar selama di penjara. Karena Mbak Iris Bella itu ya cukup kecewa saat itu, dia dalam kondisi hamil mengetahui Amarzoni di penjara lagi dengan kasus yang sama. Gitu ya. Pasti kecewanya. Benar. Ya kecewa gitu. Nah, jadi ya mungkin dengan momen diam selama 7 bulan di penjara bisalah membuat Amarzoni semakin sadar arti rumah tangga dan pernikahan. Nah, di akhir pembicaraan Nur Cahayati menilai setelah langkah-langkah evaluasi diri itu kemungkinan niat Amar untuk mempertahankan rumah tangga semakin besar. Nah, gak cuma Amar aja nih, tapi Aditya Zoni juga menanggapi sikap canggung Amar dan Irish. Aditya ini adiknya Amarzoni ya Tribuners. Jadi Zoni menanggapi soal adanya sikap canggung antara pasutri itulah, seolah ingin menepis rumor negatif di rumah tangga Amar Irish. Aditya menyebut pemberitaan di media belum tentu benar adanya dengan kehidupan nyata. Ya, Aditya mengungkapkan hubungan rumah tangga kakaknya saat ini baik-baik aja. Mungkin ya memang kelihatan diam, itu yang ketangkap kamera, itu yang kesorot. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, ia meminta agar menanyakan langsung ke sang kakak. Nah, oke Tribuners, ini ada videonya nggak ya? Ada dong. Oke, kita saksikan dulu video berikut ini. Bertepis rumor miring perihal rumah tangganya, Amarzoni dan Iris Bella terlihat bersama di pengajian Umi Pipik. Hal tersebut diketahui lewat video unggahan akun TikTok @r.circle, dikutip tribunnews.com Senin 16 Oktober 2023. Video tersebut memperlihatkan Iris Bella tampak menyambut kedatangan Amarzoni dalam acara kajian tersebut. Meskipun keduanya tak saling bertegur sapa, namun Iris Bella terlihat langsung berdiri ketika Amarzoni hendak memasuki ruangan.
Kemudian Amar Zoni pun berlalu di sampingnya. Dalam video tersebut, Iris Bella dan Amar Zoni pun terlihat berbincang-bincang setelah kajian. Tak bisa ditampik, mereka terlihat agak canggung. Tak ayal, kolom komentar video tersebut pun nampak dibanjiri oleh para netizen. Sebab tak sedikit warganet yang merasa senang melihat kebersamaan Iris Bella dan Amar Zoni. Karena sebelumnya, rumah tangga mereka sempat diisukan mengalami keretakan. Sebelumnya, kuasa hukum Amar Zoni yakni Abdullah Emil Omar mengungkapkan alasan kliennya pisah rumah dengan Iris Bella. Abdullah Emil Umar mengatakan bahwa Amar Zoni merasa lelah kehilangan waktu bersama sang ayah. Abdullah Emil Umar menyampaikan, Amar Zoni pun merasa menyesal atas kehilangan waktunya yang selama ini terbuang lantaran berada di penjara. Sang kuasa hukum juga melihat rasa sayang yang begitu besar terpancar dari saudara Amar Zoni kepada ayah mereka. Di sisi lain, ayah Amar Zoni juga mengungkap pernah menjadi ibu lantaran sang ibu telah meninggal. Oke, nah jadi kemarin itu beredar kabar juga ya, setelah Amar Zoni itu keluar dari tahanan, keluar dari penjara maksudnya, pisah rumah nih sama si Iris Bella. Jadi Amar Zoni ke rumah orang tuanya, Iris Bella ke rumah orang tuanya. Alasannya itu rumahnya itu dikontrakan karena Amar Zoni itu udah sedikit apalah menipis keuangannya gitu. Jadi rumah mereka itu dikontrakin biar ada menghasilkan pundi-pundi rupiah dari uang itu. Tapi semoga aja baik-baik aja ya rumah tangganya. Masih kecil-kecil loh. Anaknya air. Masih kecil. Siapa ya? Air satu lagi sama Angin. Yang kecil yang cewek. Yang baru lahir. Mm-hmm. Ya gitu deh. Semoga aja juga si Amar Zoninya ini tidak kembali terperangkap. Iya. Ya, untuk ketiga kalinya gitu. Karena sayang kali loh. Karir dipertaruhkan 7 bulan. Kalau semisal gak di penjara mungkin banyak hal yang bisa dilakukan. Bener. Project, itu dia endorse, masih bisa enggak ya masuk TV? Kalau udah. Raffi dulu. Oh iya. Berkali-kali baru Jennifer Dunn. Kalau enggak salah ya, sorry. Itu berkali-kali bisa. Masih bisa ya? Iya. Berarti tidak menutup kemungkinan ya kalau misalnya Rizky Billar aja yang kemarin katanya di blokade masih berseliweran kok di televisi. Sering berjalannya waktu, pasti fans-fansnya itu kan juga enggak tinggal diam aja, pasti kangen, rindu sama sosok idolanya. Oke, Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini yang paling banyak dibaca sama Tribuners sekalian. Ya, semoga bisa mengisi suara-suara harinya kalian. Semoga selalu bersemangat ya. Ya. Kalau kalian mau informasi lebih banyak lagi nih seputaran Kota Medan, Indonesia maupun mancanegara, kalian bisa langsung aja ke www.medan.tribunis.com atau bisa di media sosial Tribun Medan di bawah ini ya. Yang lagi hangat diperbincangkan adalah berita mengenai Hamas dan juga Israel. Lengkap semua di Tribun Medan ya. Karena kami sehari tuh kayak bacain berapa berita gitu tentang itu. Enggak hanya tentang Hamasnya atau enggak hanya tentang Hamasnya tapi Israelnya juga diangkat semuanya. Lebanonnya juga, Amerikanya juga, Cinanya juga. Negara yang mendukung Palestina, mendukung Israel juga dibahas. Jadi Tribuners jangan lihat dari satu berita langsung dipikir, oh ini Tribun Medan ini pro ke sini. Tidak. Dan juga untuk yang lagi hangat nih, pemilu-pemiluan. Oh iya, pemilu. Juga ya. Banyak kok. Ya, bagi kalian yang sangat pengen tahu nih, kira-kira siapa ya nih baca wapresnya Ganjar? Udah ada Pak Mahfud MD ya. Ya kira-kira Cak Imin dan Anies udah daftar belum ke KPU? Ada juga di Tribun Medan. Jadi langsung aja kalian langsung buka portal Tribun Medan. Atau juga kalian bisa download aplikasi Tribun X. Karena di situ ya, aku pribadi yang menggunakan aplikasi itu dapat notifnya setiap menit. Update-updateannya tuh sangat membantu untuk kita mendapatkan informasi. Oke, sekian dulu Selamat Sore Medan kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 5 sore. Aku Ica dan aku Joy serta aku yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Selamat Sore Medan. Selamat Sore Medan.